Sementara itu, sebagai wujud kepedulian, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2 LIPI Kalimantan Selatan terhadap anak terus mengalir. Hal itu dibuktikan melalui kegiatan sosialisasi tentang kasus perundungan atau bullying ke sekolah. Seperti yang dilakukan belum lama tadi, DPW P2 LIPI Kalsel mengunjungi SMP Al-Azhar di Kabupaten Baritokuala. Puluhan pelajar dan dewan guru yang hadir tanpa antusias mengikuti sosialisasi itu dengan aktif memberikan kesempatan berbagai pertanyaan seputar perundungan. Ketua DPW P2 LIPI Kalsel Nawang Wijayati menyatakan kasus perundungan penting diantisipasi bersama mengingat perundungan tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga marak terjadi melalui media sosial. Karena itu sudah seharusnya diantisipasi bersama bagaimana memberikan edukasi kepada para pelajar di sekolah agar tidak saling membuli di antara sesamanya. Dan tetap menghormati dan mencintai sesamanya agar tidak membuli sesamanya. Nah, di sini P2 LIPI memang beberapa kegiatan dalam dua bulan terakhir ini kami estafet dari Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan juga ini ke Baritokuala. Nawang menilai kasus perundungan bisa dicegah melalui pemusatan berbagai kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, dan kegiatan positif lainnya. Rencananya sosialisasi ini akan terus dilaksanakan di berbagai kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Tim Liputan Banjar TV.